Oke, jadi tadi itu penampilan dari Rat. Bagus ya. Gimana juri yang lain? Bagaimana pendapatnya? Jinot kayak gimana sih? Oh iya, Jinot gimana Jinot? Kalau Jinot gimana juri? Si gimana Not? Jinot gitu. Ini ge. Oh, ini gua yes. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel aku Yulindri. Raffi. Tetap semangat, tetap kerja keras, dan pastinya tetap sehat, guys. Karena kalau nggak sehat, nggak bisa semangat, nggak bisa kerja, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, kali ini aku bakal reaction-kan. Ya, kalian bisa tahu lah dari thumbnail-nya ya. Kita bakal reaction-kan Neko Turnal. Karena ya, kalian tahu ya, Neko Turnal ini udah sama kayak Manca kayaknya ya. Dia ngupload video tuh jarang banget, 3 bulan sekali kayaknya. Atau mungkin beberapa bulan sekali gitu. Jadi ini tuh ada milihannya juga, teman-teman. Ada Dustin MLE sama TNM. Nah, gimana sih keseruan mereka? Kan ini tuh kan kayak Discord Got Talent. Jadi dia tuh kayak mencari talent-talent yang ada di Discord, teman-teman. Kalau kalian nggak tahu Discord, kalian googling ya. Okay. Ya udah, daripada banyak bacot ya Indri ya, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu videoku. Kalau kalian suka, kalau kalian nggak suka kan dislike aja. Kalau kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu. Karena satu subscribe dari kalian adalah penyemangat buat aku bikin video-video yang lain. Oh ya, by the way, kalau kalian lihat kuku aku bagus gini, ini lagi, ya tau lah ya. Oke temen-temen, kita langsung aja ya temen-temen. Ada muka Manca. Oh bener. Ya Allah. Aduh, pas banget. Ini baru kayaknya ya. Soalnya kemarin dulu ada Manca juga gitu kan. Dia sengaja. Beneran abis sih dipencet tadi. Kalau dia, ah yang mana ya? Abis aku lihat tutorial dulu. Mantap sekali, cukup tabrak ya, dan cukup berani untuk mengungkapkan bahwa Anda golongan pelangi. Ini masih kalau beneran juga spoiler apa enggak kayaknya ya. Anjir, karena lu juga. Iya, spoiler guys. Kita masih belum ngerti gitu loh kalau spoiler gitu tuh. New. Oh, plus new. So, okay. Belum kita lanjut ke next kontestan, gue mau kasih tau dulu nih. Kalau ini adalah DGT Season 14 featuring Dustin. Untuk DGT featuring Bang Manca, mungkin bakal cukup lama diupload karena Bang Manca lagi sibuk sama video sponsoran. Dan buat kompensasi, gue udah isiin video baru DGT sama Bang Manca yang belum gue upload ke YouTube di tengah video. Coba deh, bantu gue nyampe 600.000 subscriber biar gue lebih semangat ngajain Bang kalau Manca buat ikutan DGT. Kalau kalian mau subscribe, taruh di link apa sih aku? Linknya taruh. Linknya aku taruh di bawah. Bro, sumpah sakit pala gua lama-lama ngomong sama Dustin, cuk. Kita closing deh ya. Jangan. Lu ngomong yang bener dong. Aku biar belum nonton yang ada Dustin nih. Dia udah lanjut. 2 jam tuh sampai jam 10. Dustin kayaknya masih pengen tahu tuh. Udah, lu manekin aja situ. Kita yang bertiga yang masih gerak. Manekin. Manekin. Oh ya, boleh. Gua istirahat ya. Siapa mau jadi host nih? Tin, lu jadi host ya. Jangan lah, gua bingung. Gue yang nimpal-nimpalin. No, yang ada tumbler pink. Oh, Bang Andri, Bang. Gue coba ya. Tumbler ya. Pink. Lu gimana deh cara lu nge-host DGT? Oke, gue mau istirahat bentar deh, sakit pala gue. Aduh. Siapa mau lu masukin nih? Oh, langsung disconnect. Aduh. Neko bangsa dia kabur. Dia sengaja. Aja anjing. Yaudah, ayo. Halo, selamat malam. Iya. Yeah. Jadi hostnya tuh. Aduh. Ini lagi. Pak Presiden kah? Mampus aku nggak ikut. Iya, maksudnya tuh. Jadi karena hostnya lagi meriang, ini saya ambil alih. Jadi mau nampilin apa, Pak Jokowi fans? Saya hari ini mau memberikan sebuah kesimpulan terhadap dampak teknologi yang akan datang ke Indonesia. Saya mungkin bisa minta durasinya 10 menit. Wah, banyak banget. 10 menit nanti Dustin bikin komentar 20 menit. Ya udah, iya Pak. Mari Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. By the way, kalau di Discord aku juga ada guys yang suaranya kayak gini guys. Menurut saya adalah kiamat besar jika dimasukkan ke Indonesia. Itu aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum 10 menit loh. 20 detik doang. Tapi dah beneran tapi ya, Pak. Beneran ini beneran banget, Bro. Dustin gimana Dustin, nama Bapak Jokowi Dustin? Ya, saya salut dengan Pak Jokowi karena di sini gejolak kaula mudanya menggebu-gebu ya. Warna suaranya sama kayak ente atau gimana, Pak Jokowi? Lebih. Hah?
Bahasa mana yang Anda gunakan pada saya? Video ini, Bang, kalau diedit Neko, kita yang tiga kena, dia kagak ngapa-ngapain, Bang. Iya, benar. Dapat adsen Neko yang kena ciduk gua anjing. Kena ciduk dia ya, benar. Assalamualaikum Bang Neko. Waalaikumsalam. Wah, dokter nih, dokter. Oke, dokter. Jadi sekarang kamu mau menampilkan apa? Mau menampilkan stand up comedy. Wah, menarik. Oke. Okay. Langsung menarik, aja menarik kalau stand up comedy. Oke, saya open cam dulu ya, Bang. Oke, okay, okay. Silakan. Dia lagi dong. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang si ibu-ibu itu loh. Waalaikumsalam. Pernah nonton sih aku. Waalaikumsalam. Nama saya Alif Yakun dan saya asal Manak, Bengkulu Selatan. Kasus corona sekarang tuh lagi naik, Bang. Karena ada varian baru. Kalau nggak salah tuh namanya varian wibu. Konspirasi apa lagi nih, Cok? Jadi kemarin gua swab tes dan alhamdulillah hasilnya negatif corona, positif narkoba. Wah. Dan gua bukan niru Paman Coki, cuman kangen aja sama jokesnya Paman Coki. Jadi gua enggak positif narkoba, lebih ke positif HIV. Hah? Bentar. Betul. Bukan yang itu dong. Gua ganteng gitu. Jadi wajar kalau gonta-ganti pasangan. Hari ini sama Ragil, besoknya sama Paman Coki, ya kan? Dan canda kita ya, guys, ya? Sekarang hidupnya tuh di era apa-apa tuh diingetin sama ayang. Waduh, gimana tuh? Lemes besti. Kenapa besti gak diingetin makan sama ayang? Jangan-jangan kalau kata-kata ini benar, Bang. Gua curiganya orang Afrika kelaparan bukan karena gak ada makanan, tapi gak diingetin sama ayang. Brengsek, mainan di tebing aja. Dan jadi tahun ini lebih hype-nya tuh NFT ya, Bang. NFT, betulan, Bang. Tretan Muslim bikin NFT dan karakternya tuh Bang Dustin ya. Iya, ada. Awal-awal gua ngelihat NFT-nya Bang Dustin yang ini. Waduh. Gua tuh takut gitu. Tapi seserem-seremnya NFT Bang Dustin, lebih serem muka aslinya Bang Dustin ya. Waduh, di roasting. Terima kasih. Waduh, di roasting. Oke, jadi tadi stand up comedy dari dokter. Ini mainan di tebing banget sih. Ngatin rutin. Mantap sekali. Cukup tabrak ya, yeah. Dan cukup berani untuk mengungkapkan bahwa Anda golongan pelangi. Bercanda doang, Bang, itu. Kalau beneran juga enggak jadi masalah. Enggak. Enggak bener lah, enggak bener lah itu. Oke, kalau dari Bang Andri, mana Bang Andri? Terakhir kayaknya kita ngeliat dia juga ya. Iya, kemarin cepat juga. Ya, sempet, dan improve-nya tuh udah banyak banget gitu loh, gue kayak seneng gitu. Pada akhirnya bisa tertawa dulu. Enggak, tapi ini beneran dokter. Tenaga kesehatan. Iya, dia ini apa itu? Kesehatan. Dan Anda menghabiskan uang Anda dengan sarung guling. Ya Allah. Oh, yang kemarin ya. Gak sih, mau gak Din dibeliin kayak gitu, Andin? Apa ya? Bantal guling yang ada anime-animenya buat temenin lu tidur. Waduh, jangan yang seperti itu dong, Pak. Yang kayak gue nanti, yang kayak gue nanti. Yang 3D mau saya. Kalau gue pegang bergerak. Halo. Halo. Oke, Ra. Oh, ini yang ini. Dari pendaftaranmu, aku baca kamu mau main piano ya? Iya, benar sekali. Oke, langsung aja ya. The stage is yours. Dia bisa request lagu katanya. Oh, bisa request lagu? Cak, gas, cak, siksa, cak. Apa-apa? Oh, enggak, ya udah, enggak. Lagu yang bisa aja. Oh, baik banget. Cok, gue baca baik, Cok. Ya. Jadi juri yang baik sekarang. Oh, oke. Entar jadi. Aku curigan. Oke, langsung aja ya, Rat. Oke. Lanjut. Ini beneran main dia. Oh iya, kayaknya sih ya dia. Agak kurang ya. Oke, jadi tadi itu penampilan dari Rat. Bagus ya. Gimana juri yang lain? Bagaimana pendapatnya? Wah, jinet kayak gimana sih? Oh iya, jinet gimana jinet? Oh, jinet gimana jinet? Si gimana not? Jinet. Ini gue. Oh, ini gue, yes. Ini gue yes. Emang kenapa dengan not G? Terus aku miss, guys. Bangsat duplik mirip. Ini ragu lagi ya. Ini bener. Padahal cuma buat tes kamu doang. Bener apa enggak? Takutnya dari rekaman YouTube. Bukan kayak kontestan sebelumnya ya, Cak. Emang ke kontestan sebelumnya gimana? Oke, siap main piano ya? Udah. Langsung aja ya, silakan, Filo. Oke. Hehehe.
bentar. Ini audio dari YouTube kan sih? Alah, gue juga bingung. Vilo, coba kamu tekan Note G dong. Tau Note G nggak? Buat ngetes doang kalau kamu bisa. Tekan G Note. Gimana? Nggak denger. G Note. Nggak, G Note. Tentang, Note G itu yang gimana? Kan tuh, Vilo kan kalau misalnya mau main piano nih. Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Bagus kalau mau main piano, bagus. Kasih ya, Vilo. Oh iya. Kalau dari lu gimana, Cak? Nge-cheat itu mah. Yes, karena lu bener-bener pianis beneran gitu, lu bukan dari YouTube. Iya, benar. Takutnya dari rekaman gila bagus banget soalnya gitu. Langsung gini gitu, benar. Gila anjing, gua kira bohongan kan, makanya gua tes. Pantes kira kenapa nge-not G gitu loh. Ternyata nge-tes. Bentar, aku lihat tutorial dulu. Bentar, cover. Halo Pak. Siapa tuh? Oke, Kevin. Jadi sini dari formulir pendaftaranmu, aku baca kamu mau nyanyi ya? Iya, jadi nyanyi spontan gitu. Bang kasih judul, saya yang buat lagunya. Oke. Menarik juga ya. Gimana, Tin? Lu mau request kata nggak? Mau, komeng. Kenapa komeng bener? Nyanyi kenapa komen? Buat dulu ya, kasih kata batu satu, oke? Bang Tri, satu kata random apa Bang Tri? Cinta. Oh, cinta. Udah kebiasa. Biasa tuh cinta, Bang. Main dong. Bisa kan? Orang hidup di dunia terlalu sulit. Gini deh, Batuk cinta sama NFT ya Kevin ya. Gimana bisa? Cinta sama NFT. Lu-nya itu di liriknya harus ada kata Batuk terus NFT sama cinta. Oke, ini boleh open cam enggak? Boleh. Boleh, dari tadi saya nungguin enggak ada yang open cam ya. Waduh, loading. Pakai Indihome Mas. Enggak usah promosi brand di tempat gua dong. Benar. Enggak usah promosi dong. Oke, langsung aja ya Kevin. 2 menit dari sekarang. Aku tak tahu apa yang ku rasa. Wih, what? Saat ku lihat foto NFT-mu di laut terbuka di OpenSea. Wah. Ku cinta di kau, oh wahai Dustin. Wah. Batuk. Bersirologik berkamuflase bagaikan bunglon kau beradaptasi. Wah, iya bener tuh. Semakin dalam ku melihat fotomu. Ini orang bakat banget sih, Pak. Membelinya. Tapi apa daya, aku hanya rakyat jelata, uang pas-pasan. Lord Dustin, bolehkah kau turunkan sejumlah Ethereum untukku? Oke, jadi tadi tampilan dari Kevin. Keren. Dapatnya bagus, nadanya bagus, liriknya itu plot alurnya bagus. Dapet. Dia mengagumi foto yang ada di OpenSea dan karena melihat dengan harga yang lumayan mahal, dia tercengang-cengang, akhirnya respon batuk pun keluar. Benar, dapat. Dia batuk aja udah lucu gitu loh. Tapi ngomong masalahnya batuk. Oh iya, boleh tuh sama. Tin, ada air, Tin. Minum air dulu, Tin. Karena gue lumayan jauh dari sini. Bukan gitu, Mas Len. Ntar video gue isinya batuk doang. Iya, benar. abis, guys. Guys, itu lucu banget sih. Ini kayak yang terakhir tadi tuh gila sih. Itu bagus banget tuh. Padahal cuma dikasih kata-kata yang 3 doang gitu kan. Dan dia bisa bikin lagu, guys. Wah, ini luar biasa sih. Ini bisa dapet talent-talent yang luar biasa yang belum kita dapet di acara-acara yang lain kayaknya ya. Bisa nih, guys. Kalau misalnya kalian pengen nonton video aslinya, kalian langsung aja klik link yang di bawah. Aku taruh link video aslinya di kolom komentar. Kalian langsung aja ke videonya. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Nekoturnal. Karena Nekoturnal ini tuh jarang banget sih ngupload. Cuman sekali ngupload tuh bagus banget sih. Lucu banget untuk kalau misalnya kalian
anak-anak diskon gitu. Ini pasti kalian pasti ngerti. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga menghibur dan jangan lupa kalian follow Instagram dan TikTok aku di @indrevi karena aku bakal reaksikan video-video dari kalian di sana. Oke, see you in the next video. Bye bye. Ciao.